أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yang sama-sama kita muliakan yang kita hormati Bapak Kadus Toya Lau, tokoh agama kita, kemudian batur-batur bajang, baik yang sempat hadir ataupun si masih meta rezeki lek luar, karena ada beberapa teman kita lah kenyekana meta rezeki. Nah, jadi ada yang ke Bali, ada yang mbikin hati ini kue rapat ini. Ah, jadi puasa kan kaya kayak makuli ya nali sakit kan udah ada mantu kan ya, kita doakan kepada keluarga beliau-beliau geng-geng kita sahabat-sahabat kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dimurahkan rezeki ngano untuk itendah kita doakan juga kepada orang tua kita, tokoh agama, tokoh masyarakat kita, Bapak Kadus kita mudah-mudahan diberikan kesehatan, keafiatan lahir batin untuk bareng-bareng layanin kita khidmat untuk masyarakat. Pertama-tama luar biasa bersyukur pada Allah Ta'ala pada hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah masih kita bareng-bareng mau hadir majelis taklim jadi kehadiran kita tuh sangat luar biasa jadi kehadiran kita ya kan ino sering kita sebut jadi orang yang hadir majelis taklim itu pahalanya gede luar biasa. Nah, jadi pahalanya itu tadi kita sampaikan di masjid orang yang hadir majelis ilmu itu insya Allah katanya itu ar-rizqu minal halal dikasih oleh Allah Ta'ala rizki yang halal kedua itu insya Allah akan yanju min azabil qabr selamat dari siksa kubur insya Allah dengan segera ngaji dan banyak lagi 6 kurang lebih diberikan oleh Allah Ta'ala. Nah, maka mudah-mudahan kehadiran kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah dan mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan pada perbaikan dan kebaikan. Amin. Salawat beriring salam kita diakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan bab salat. Jadi amun si waliwat rukun salat bacan teh. Itu yang pertama rukun salat jadi ngene. Siaran rukun sembahyang harus tapal. Bukan sekedar hafal-hafal tapi harus benar praktiknya. Kenapa? Karena baru nesah sembahyang teh kalau rukunnya terpenuhi syaratnya gue gawe teh. Nah, syarat-syarat sholat kan pertemuan yang udah lewat udah. Nah, maka pada malam hari ini insya Allah kita baca itu apa? Arkanus sholat rukun sholat ar-ruknus salis rukun si nomor telu. Masa buat terukun DP rukun ini ndek lelendang biar kayak gak heran dong betahir oh ya gue goyang gue. Nah jadi
Kan kemarin sudah kita baca berdiri termasuk rukun sholat butang. Leda babu butang tokol, itu tokol. Tindau, ya bu tindau. Ah, nyandar lagi, padam mana? Kita tahu sholat padam jadi ya. Nah, itu babu tindau. Ngadu hati jadi. Ngadu hati jadi. Kemudian aku ngadu hati. Pelawat nih. Mati loh tuh juga. Nah, kemudian berikutnya nangka terbaca terus. Yang berikutnya itu rukun apa? Rukun sholat yang berikutnya itu takbiratul ihram. Apa namanya lo? Takbiratul ihram bahasa dengan tawau. Jadi rukun sholat berikutnya takbiratul ihram. Berat takbiratul ihram. Ucapan tersinggung Allahu Akbar. Ini orang takbiratul ihram. Ngombe kamu ngangkat-ngangkat umah. Ngangkat-ngangkat umah, ngolo umah, mbe macam-macam kok tang ngolo umah. Nah, kita contoh angin insyaallah. Itu terjadi perbedaan pendapat para ulama menaruh tangan ketika sholat membahas tentang sedekah. Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Nah, jadi sekali lagi si paling si wajib dalam takbiratul ihram itu ucapan kalimat Allahu Akbar. Lalu ingat arah syarat-syarat Allahu Akbar berunsah. Pertama, dan bela oleh ende. Allah, deh kamu itu. Pantai tengah golang, darahnya golang, begini. Cilek Allah gua belo. Allah. Ini gua belo. Aku mau nak Allah ndak. Kumbe mau nak belo lain nanti ya. Apa ti Allah Akbar juga? Allah Maha Besar. Nah kamu mau nak Allah Akbar lain nanti ya. Apa gitu artinya? Apakah Allah Maha Besar? Ngene ino. Ya bakat toan ino mau nak anu sina baca. Nah, jadi nah, ini kanggu mana? Ini kanggu belok eh. Nah, kemudian diantara apa cara antai kita takbir no? Ndak ganti ngadu gue. Nah, kembe gue li akbaru. Ndak kena Allahu Akbar. Ndak kena. Ya, untuk perhatian juga pada-pada pengerti nih. Allahu Akbar nondi Allahu Akbar pada-pada ngajik kita perhatian angkana nak kamu takbir nak kena Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Nah itu nih dong weh. Nah jadi amun kalau takbir itu seperti itu dan niat kita ketika takbir kalau kita dalam mazhab Imam Syafi'i. Nah kemudian model takbir teh tapi dah kamu tanggung. Lihat ni ke? Nah model takbir teh jadi nak kurang lebih ngani lengan tengangkat tuma. Cara tengangkat tuma pas takbir atau lehrong bau nak telu. Pertama ketika bacaan Allahu Akbar sampai tutup nah bergerak iman tapi dengan bawa Allahu Akbar ini paling bagus ini cara ini cara pertama cara kedua ini cara kedua ini kah tutup Allah Akbar ini Allahu Akbar ada beda apa ini Arandi, sekali lagi cara pertama gerakan umah kan ante. Jadi cara pertama ini, lengan bawah sampai atas. Allahu Akbar. Ya, baik ah. Kenapa tokoh lo kejadian? Nah cara kedua
nah tutup tene. Allahu Akbar. Cara katelu lengan tene api bawa no baca. Allahu Akbar. Ada beda kah? Ada pendek ini. Arah nih, arah. Mei paling bagus di pertama. Jadi debaca lengan te mulai takbir nana lengan bawa tembaca eno. Allahu Akbar. Ini paling tepat. Umbeke ni keruan si tepuk kena teh uman te deng deng umbe. Nah lagu seandainya mari baru lo jarang dek mau nabung jana marang kata seperti apa yang udah kita sebutin yang udah lewat karena kita masih kekah bau kita gawe ngerjain yang paling sempurna maka lakuin yang paling sempurna si paling sempurna tekaduke si paling bagus. Nah jadi cara anda bertakbir Allah apa lo cara anda. Nah ini takbirnya. Nah kemudian yang udah lewat yang kita udah sebut bahwa sesungguhnya tempat tangan kita ketika takbir papa ada sedekat kok nah ini paling bagus udah kan kemarin pandi nah tinggal tangan nah ini sih itu mantap nah atau nah ini bebe telu itu saya dua telu bebe ada gaduh aku nah kita telu ada gaduh dalam rakaat saya itu mana yang menjang, mana yang balik, mana yang balik, tidak hai hai kuat Allah ayo jangan. Nah terus kan kemarin udah kita sebut juga bahwa sesungguhnya tempat tangan kita ketika takbiratul ihram itu apa ini? Oh udah doleh ya teman itu nih teman jangan itu gampang itu nah lu kira udah tahu lu doa apa tuh ini. Nah, depan itu ya salah. Berikutnya, umante tangannya kita kan luwe kan carande, umande. Jadi mungkin pernah kita sebut yang udah-udah lewat. Jadi tau nang ulo umante hitakbir no itu bukan satu pendapat para ulama. Lagu ala lima pendapat ulama no. Engko nang ulo umante no. Pendapat pertama, engko ngulu mantel le bawa pusat. Pendapat kedua, pas le pusat. Pendapat ketelu, antara dada kaca pusat. Pendapat keempat, antara dada kaca pusat. Bakiri kaca. Pendapat kelima, ino Allah abad dada gua gani. Pendapat keenam, Allah abad langsung ya gani. Nah, jadi kurang lebih pun tahu nyontoh hangide carante hitakbir dalam sholat tempat menaruh tangan itu kurang lebih bukan ada lagi ini. Kek, gua ada sedok dengan ini nega kumudi. Apa terolah? Pertama, ya Allah Akbar, udah kan ini. Kedua apa sih menurut Allah apa? Lalu empat kita yang kecil kita kecil lima enam Allah apa kan? Itulah gani, aku gani Allah apa? B kaduang tita si kaduang tita antara pusat kanca dada lagu nabe kiri kecil kita ngelak. Nah ini cara. Nah jadi cara-cara yang seperti ini cara yang udah dijelasin sama para ulama dalam kitab fikih muqoronah perbandingan mazhab ngumpikan kamu narak cara lain misalnya daide atau mungkin kita temuin ada orang yang gaya sholatnya beda gitu ceritanya mararak dengan dapaan kening-kening Mekah lalu ini Mekah kan dilihat banyak orang sholat macam-macam cara dengan takbir kita dilihat orang begini dilihat macam-macam maka ia berinisiatif
Lah dari itu aja takbir masih kan? Mau takbir dia masih. Aku Allah apa langsung ya nih? Mau biar anak lo? Selagi mudi istirahat ya. Kan dia terganggu, mau kumbe apa nih ganggu ya? Anan darat turutin no. Muni baru hinam mino jana bebe dan turut sah sembahyang deh. Yang penting ino nenurutang simpat apa nenurutang inam ibaru. Nah lagu ingat seperti yang apa yang kita sering sebut ya, kalau nurutin satu ya satu lah. Jadi misalnya ada di antara kita yang kayak sholatnya begini, udah ini aja dilakuin. Ada orang kayak sholatnya Allah Akbar begini, silakan dilakuin. Ada orang begini, ngene yang bayang Allah Akbar ngene ya. Lakuin enggak apa-apa. Bejet melente. Padahal. Nah, maka ya ini takbiratul ihram dalam sholat. Sekali lagi, yang wajib itu ucapan takbir nu. Biaran takbiratul ihram, takbir hipertama nu. Kumbe apa tersebut aran takbiratul ihram? Takbir artinya Allah Akbar. Ihram ini apa kena ihram? Jadi papa tetakbir ini singone halal jadi haramnya. Mbe misalnya ngakan kanggo penting, ngakan kanggo penting. Aku dalam sembahyang kanggo penting, di kanggo menukar he. Ngerokok, ide ngerokok, mangwa ide kan. Nengko mau tambahan kanggo dengar itu? Iku kanggo beri narah bagi kanggo. Nah, jadi ya, ya pun aran takbir atau ihram kumbe. Nah, takbir simula halal muntawa takbir atau ihram haram jadi ya. Misalnya imam munik luar sembahyang kan kanggo iteng inam ini lebu ini lagu mulai dalam sembahyang ya dek kanggo jadi ya ya podare nar takbiratun ihram takbir si mina kingone oje kanggo tege toa takbir dek kanggo haram jadi ya podare takbiratun ihram yo angkano ya ini nyampo namun tambayang ini perhatian halo geng halo. Nah, yang mau tambah yang perhatian. Nah, narak pepe-pepe di dalam todok penuker. Misalnya wah ide bekelor. Mangan itu misalnya kadang kan antara maghrib isya dengan mangan. Mun mau mere sembahyang langsung bau boleh. Lagu sebaiknya kumur-kumur dulu. Kumur-kumur dulu. Nah, kumbe eta agendak nara apa rana sisa-sisa makanan nanti supaya ada nanti bapak tambayang lu. Misalnya bare papa ada si pedang hitam gula yang ini. Nah, jadi nih perhatian yang mau nara dengan kan kadang siwak kan rendah. Nah, no kurang lebih. Jadi ini pembahasan tentang takbiratul ihram dalam sholat. Maka oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada orang sholat arah dengan sembahyang, ucapan takbir dan jadi umat yang angkat sah penting. Mana ya Allah Akbar. Aku udah angkat tuh, bay. Sah penting. Hah? Angkat menonton kadeat ini sah kembayangnya dengan Allah Akbar. Aku ngangkat teman dere sah kumbe oh takbir ya oh boleh lah terus negara dengan ngangkat teman jari aku dere ngelambat sah kependik Pak Kuro itu. Lah ya ngalah kan alasan itu. Kan aneh. Ya
Iya kan takbiratul ihram itu baru nesah amun disebut teh arti amun disebut teh arah suara sukul jadi mun dalam hati ini ganggu mun takbiratul ihram dengan ya rana rukun qawli itu harus disebut teh jadi harus arah dah kena bajik ni kata dah kena ita-ita nao kan kadang ita-ita nao arah ita apa tapi kena kena ya kan dia baca takbir dalam hati ini bau kumbi takbiratul ihram ini rukun si wajib tayin sebut ya pun harus sebut teh maka menjawab pertanyaan si ngone ini kumbi kau kumenengke arah dengan diulang angkat umah lagu takbir ya Allah Akbar dia ada ngangkat umah sah kenapa? Karena ucapan takbir ini rukun sedangkan ngangkat umah ini hukumnya sunnah lagu nengke kumbi ke tapi baru umah dapat takbir dia desa kumbe karena dek nara gawe rukun si sunnah udah gawe makanya paling tepatnya amun tembaca takbir sinau bibir kita ngucapin takbir tangan kita digerakin kepada nek madap ke atas maka itu paling sempurnanya takbiratul ihram kita maka pantas nalengan lek ngajar itu dengan kata Allah Akbar pantas kenapa itu paling cara paling sempurna. Ini ada dalam kitab Sahih Sifat Salah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada kitabnya biru-biru aku tulis balik. Nah jadi itu kurang lebih. Maka oleh karena itu nangka seperti biasa selebihnya kita ke tanya jawab supaya lebih banyak yang kita dapatkan. Karena kan dijelasin tuh as-su'al nisful jawab nisful ilm. Kalau orang sering pengetahuan ini insya Allah iya balik tangan luik muta ilmu nah maka oleh karena itu sekarang kita lebih banyak ditanya jawab aja insya Allah ya silakan kena